Hai, assalamualaikum, nama kau Ra'an. Welcome back to my YouTube channel. Sebenarnya semalam birthday anak aku yang last kali itu. So, Toys R Us ni dia akan bagi korang RM30 off, tapi dengan syarat pembelian tu kena RM150 ke atas lah. So, baru korang entitled. Dan anak aku pun bulan lepas ada dia request nak apa-apa tertentu. So, aku pun belilah. Aku belikan dia matchbox set fairy tu. Yang tu nanti aku ulas lah dalam video akan datang. And then dia minta juga apa Robofish daripada Zuru tu. Sebenarnya aku dah pernah beli untuk anak aku yang nombor satu tu. Tapi disebabkan hari tu dia merengek nak juga benda tu. Yalah, daripada dulu aku beli zaman mula-mula dia keluarkan dulu dalam RM50. Sekarang dekat RM70 dah. Tapi okey lah, dengan ada off RM30 tu kurang lah sikit beban aku. Ada subsidi lah katakan. And then lepas dah celebrate birthday anak aku tu. Dah tak ada agenda lain. And then aku pun nak kena hantar anak aku yang sulung tu kat Samar. And why not, anak aku yang sulung tu actually tak pernah lagi ke Impas Gaming. So, aku pun gunalah alasan tu. So far aku tengok Impas Gaming yang semalam ni tak banyak sangat perubahan. Kecuali diecast tu adalah top up sikit cenonet kat situ. And then gashapon pun banyak juga yang dah habis. Honda Cup yang aku tinggalkan seketul tu pun dah habis. So, aku tengok why not, aku nak try Gundam. Aku mula-mula nak try yang QSME punya Gundam. Time tu dia ada 3 machine yang ada gashapon Gundam. Yang satu tu dah tinggal satu telur. Tapi aku tak tahu model apa. Dia macam army punya yang warna hijau. Kalau korang tahu, korang tolong klik kat bawah. Ni Gundam ni aku punya sepupu bagi. Dia belajar Jepun dulu. Terima kasih Kamal sebab bagi aku hadiah ni. Sebelum tu masa aku sekolah dulu pun aku pernah beli model Tolkis. Yang paling murah punya lah. Scale dia besar sikit pada ni. Yang ni model RG. Lepas tu aku pernah beli, aku tak ingat, yang ada kepak macam kelawar tu. Model RG juga. That time around RM80-70. Tapi untuk tahun 2000-2003 macam tu, agak mahal lah. RM80 tu. Yelah, korang student lagi kan. So aku kumpul semua duit aku, aku beli Mokit tu. So sebenarnya anak aku dia request something. Dia orang nak main Gashapon yang ada kat situ. Sebab anak aku yang first tu memang tak pernah jejak kaki lagi kat Impas. So dia orang pun nak try lah Gashapon yang dekat Impulse tu. Tapi aku tak tahulah, yang anak aku yang first tu dia, aku tak tahu, aku ingatkan Spy X Family. Tapi anime lain aku tak berapa arif sangat. Anime-anime baru yang sekarang ni dia dapat macam keychain, macam cute-cute, sesuai lah untuk orang perempuan. Tapi aku rasa macam tanggak tak berbalik lah untuk harga RM15. Dan korang kena teka pula apa yang korang nak dapat. And then anak kedua aku pun buat benda yang sama. Yelah, dua-dua perempuan. So dia beli apa benda dah. And nak benda tu pun keychain juga. So aku rasa diorang ni memang betul-betul belagak macam T20 lah. Beli keychain harga RM15 ke RM20. Dan anak aku yang ketiga tu, aku tak tahu kenapa dia tak nak beli figura Pokemon. Tapi instead of dia pergi beli bag. Last sekali aku rasa dia aim nak dapatkan bag Pikachu tu. Tapi end up apa yang dia dapat adalah, aku tak tahu Pokemon apa ni, first time aku tengok, warna pink tu. Dan anak aku yang last tu aku beli juga, walaupun actually birthday boy ni memang dah dapat banyak hadiah dah hari tu. Aku belikan dia blind box, dua benda. Aku beli yang first tu Pokemon, yang tu dapat Jigglypuff. Menarik juga dia punya tu. Berat pun berat juga, harga RM9 je. Mungkin sebab sale, orang tak nak beli sangat benda tu. And then yang second, blind box Disney. Blind box Disney tu dah ada secret figure. Anak aku dah meraung-raung nak dekas. Yang secret figure dia pun dekas juga, mungkin yang lebih special. Tapi end up aku hanya dapat Eve. So cantik lah. Sebelum ni aku dah dapat Wally. So sebenarnya dalam video kali ni aku nak ulas gashapon baru yang aku beli daripada Impas Gaming. So untuk segmen kali ini aku akan adakan segmen ulas mainan, yang mana aku akan ulas gashapon yang aku beli daripada Impas tu lah. Gundam tu ada 3 mesin. Yang satu mesin tu memang sah-sah aku dah tahu dapat apa. Aku ambil risk, aku ambil mesin yang paling banyak lagi dia punya gashapon dia. So aku beli benda ni. Actually gashapon ni aku tak buka lagi. Sebab normally aku kalau beli barang memang aku peram sebulan. Kadang-kadang 2-3 minggu lah memang aku tak straight away. Cuma sekarang aku agak curious. Aku nak tengok. Tapi aku pastilah yang aku dapat ni dari segi luaran ni aku tengok. Aku tak dapat lah aksesori tu. Aku akan dapat satu figure Gundam. So, jom kita nyak kotak dulu. So kalau ikut instruction manual ni, korang boleh tahu dah apa yang korang akan dapat. Aku dapat yang ni. Nombor 164 ni. RM25. Dapat satu figura model kit ni. Boleh lah buat rasa-rasa korang nak lepaskan gian geng-geng yang suka pasang body kit. Nak beli yang ni,
terlalu mahal dan tak ada masa nak pasang. Yang ni bolehlah buat lepas gian kan. So, jom kita pasang dulu. So, macam ni lah dapat kita dah pasang semua tu. Bagi aku sebagai seorang mokit yang amatur juga, memang tak reti pakai apa sangat. Aku player yang mahal tu pun tak ada apa orang panggil. Golden hand ke golden finger tu pun aku tak ada. Kat sini aku pakai dia punya stand tu. So far aku rasa kit ni not bad jugalah. Untuk harga RM25 bagi aku agak-agak berbaloi. Pertama sebab dia punya pemasangan tu lebih kurang macam RG punya model. Cuma skala dia lebih kecil. Cuma apa yang tak menarik je, ada aku rasa ada lebih daripada nak dekat 50 parts kalau nak dibandingkan dengan aku punya ulasan pasal Gashapon Honda Cup yang dahulu. Aku rasa yang ni lagi mencabar kot. Aku pandang rendah juga sebab plan dia mungkin aku dapat siapkan dalam lebih kurang dalam setengah jam atau kurang, tapi tidak. Terutamanya dekat bahagian tanduk atas ni. Korang tengok tanduk kat atas ni, dia buat daripada material soft rubber. So nak mount dekat situ aku sampai tengok manual. Kalau korang tengok manual yang ni, dia macam kebanyakan blok Gashapon dia datang manual yang agak generic. So yang ni bukan untuk macam aku ni model ni Shining Gundam. So untuk Shining Gundam tak ada. So korang kena figure out sendiri. Sama dari kepala dia tu pun dah aku dah annoyed. Nah, tu punya punca-punca lah. Bila kau dah macam piss off sangat. Dia punya material ni rubber. Bila nak attach kat situ, aku kena trim sikit supaya dia boleh masuk. Kepala ni saja ada beberapa bahagian. Lebih daripada 2-3 bahagian yang korang kena assemble. Lepas tu dekat bahagian zirah bahu ni pun satu masalah juga. Aku jumpa part yang memang aku tak boleh nak recognize. Dari bahagian mana sampai aku kena tengok YouTube. Luckily Bandai ada provide tutorial untuk tunjuk kat mana benda tu. End up dia pakai kat sini. Yelah aku tak sangka sebab dia ada satu lagi layer kat dalam tu and then korang kena pakai. Even zirah bahu ni dia bukan one piece lah. So korang kena alih benda putih ni untuk nampak bahagian dalam dia. So agak teliti jugalah dia punya design tu. Lepas tu body ni kalau tengok kat sini dia ada satu material lain. Dia macam translucent, cuma dia bukan jenis light pipe punya item. Lepas tu bahagian belakang ni ada backpack dia biasa je. Then ada satu part lagi yang pada aku agak kecil. Kalau korang tak tengok manual tak tahu nak trace kat mana. Ni dekat bahagian zirah pinggang ni. Zirah pinggang ni yang warna merah ni dia datang actually dua pieces yang berbeza. Memang gila ke lah kerja Bandai. Lepas tu apa yang lagi aku boleh cakap pasal dia punya joint. Untuk join tangan dengan join kaki ni, actually dia datang join yang berbeza. Korang kena tengok manual betul-betul supaya korang tengok tu korang tak salah pasang. Kalau tak, dia tak boleh nak masuk cun-cun. Dia ada gap. Memang dia buat benda ni just nice. And then satu lagi yang aku agak kecewa dia punya stand ni lah. Sebab stand ni dia datang dua kaki macam ni. Tapi cara korang posing, korang kena make sure korang cakap benda ni menegak. So korang akan ada masalah sikit lah cara nak postkan benda ni nak bagi stable. Lain-lain bagi aku okey. Material yang digunakan tu banyak soft rubber yang menyebabkan beberapa. Aku tak tahu mungkin masalah bila rubber ni dia punya finishing tu kalau nak dibandingkan dengan ABS rubber tu susah sikit nak fit elok-elok. Dan mungkin dia boleh deform bila korang kumpulkan dalam Gashapon tu sendiri. In term of dia punya artikulasi, macam dia punya model kit juga. Boleh pusing kepala. Lepas tu bahu ni boleh naik sikit. And then dekat bawah, dekat siku ni kau ada swivel hinge. Kau tak ada swivel dekat bahagian wrist. Untuk pinggang kau ada swivel. Lepas tu kau ada ball joint dekat pinggul. Benda ni dia rubber one piece dekat dia punya zirah pinggang ni. So dia bagi sedikit move lah. And then dekat lutut swivel hinge. Lepas tu dekat ankle ni dia buat macam rocker joint. Tapi actually dia just ball joint sahaja. So sekian saja ulasan aku berkenaan Gashapon Shiny Gundam ni. Apa kata korang, adakah berbaloi atau tidak untuk harga RM25? Terima kasih kerana sudi menonton sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.